Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Di tangan Jim Ratcliffe, Manchester United disulap jadi multi-klub. Jim Ratcliffe dikabarkan berambisi mengembangkan model multi-klub di Manchester United. Bos besar INEOS Group Sir Jim Ratcliffe dikabarkan telah memenangkan saga takeover Manchester United dan akan membeli saham minoritas Setan Merah sebesar 25% atau 1,4 miliar pound. Kesepakatan tersebut bakal selesai sebelum akhir tahun, dan akan menjadi langkah pertamanya sebelum mengambil alih kepemilikan keluarga Glazer secara penuh. Ratcliffe diperkirakan akan mengendalikan operasional keolahragaan di Old Trafford, dan menurut Football Insider, ia ingin mengembangkan model multi-klub yang bisa menyaingi Manchester City. Laporan tersebut mengklaim bahwa saat ini Man United tertinggal dalam perburuan talenta-talenta U18 di dunia gara-gara kebijakan Brexit, dan Ratcliffe berencana membeli klub-klub yang lebih kecil di luar Inggris agar MU bisa meminjamkan pemain muda ke sana. INEOS dan Ratcliffe saat ini telah memiliki klub Ligue 1 Nice dan klub Swiss Lausanne Sport, dan Man United diduga akan memanfaatkan kedua klub itu untuk meminjamkan youngster-youngster berbakat. Muncul rumor bahwa Ratcliffe sudah memutuskan untuk memecat Erik ten Hag dan menggantikannya dengan bos Brighton Roberto De Zerbi. Namun The Red Devils berhasil meringankan tekanan yang dialami sang pelatih setelah menang 1-0 di Fulham, Sabtu, 4/11 kemarin. Man United akan kembali beraksi pada Kamis, 9/11 dini hari WIB, melawat ke Copenhagen pada lanjutan fase grup Liga Champions Eropa. Man United akhirnya sadar Anthony sudah bikin tekor dan tak guna. Mungkin bakal ditukar dengan mesin gol dari Brasil ini. Anthony sudah bikin rugi Man United karena dibeli mahal tapi sangat minim kontribusi. Mungkin akan ditukar dengan bintang Brasil House Gol satu ini. Manchester United terpincut mendatangkan striker yang disebut mesin gol dari Brasil. Siapa dia? Menurut Mirror, pihak The Red Devils sudah menjalin komunikasi dengan Flamengo terkait potensi transfer striker Gabriel Barbosa di bursa transfer musim dingin yang akan datang. Barbosa, yang dijuluki Gabigol, tak akan dilepas begitu saja oleh pihak Flamengo. Klub top Brasil itu mungkin akan mengajukan proposal pertukaran pemain, di mana mereka cukup terpincut dengan tenaga Anthony. Sejauh ini, Anthony gagal memenuhi ekspektasi Man United sejak diangkut dari Ajax di bursa transfer musim panas tahun lalu, dan kerap dianggap sebagai transfer terburuk dalam sejarah Liga Premier Inggris. Bukan tanpa alasan label itu melekat pada diri Anthony. Pasalnya, Man United menyadari, dia diboyong dengan harga selangit tapi sangat minim kontribusi. Dengan kondisi demikian, pertukaran Gabigol dan Anthony bisa saja dipertimbangkan masak-masak oleh pihak Setan Merah. Selain Man United, AC Milan juga diklaim tertarik dengan Gabigol, yang tak asing dengan kancah Serie A Italia bersama Inter Milan di tahapan awal karir dia dulu. Kontrak Gabigol dengan Flamengo akan kadaluarsa pada Juni tahun depan dan dia kabarnya tersedia di tahun baru mendatang dengan harga 20 juta pound. Man United kesengsem, seiring manajer Erik ten Hag terus komplain kurangnya daya ledak timnya di lini serang. Performa naik turun Harry Maguire di MU, sampai kapan nih? Harry Maguire kerap menjadi bahan olok-olok terutama di media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Penyebabnya cukup jelas, bek milik Manchester United itu kerap tampil buruk. Tak jarang, aksi Harry Maguire menyulitkan rekan setimnya di Manchester United. Beberapa kali pemain berusia 30 tahun itu juga melakukan gol bunuh diri. Puncaknya terjadi pada awal musim 2023/2024. Harry Maguire harus rela kehilangan posisi sebagai pemain utama di lini belakang Manchester United. Selain itu, Harry Maguire pun tak lagi menjabat sebagai kapten Manchester United.
Erik ten Hag menyerahkan posisi kapten MU ke lengan Bruno Fernandes. Namun, dilepasnya ban kapten dari Harry Maguire justru membuatnya bisa bermain lepas. Ex pemain Leicester City itu tampil cukup apik belakangan ini. Aksi impresif terbaru Harry Maguire terjadi pada Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Ia berperan penting dalam kemenangan 1-0 yang diraih Manchester United di kandang Fulham. Harry Maguire mampu tampil fokus di sepanjang laga. Pemain didikan Akademi Pemain Muda Sheffield United itu mampu menjaga dengan baik area pertahanan MU. Bahkan, Harry Maguire hampir mencatatkan asis pada pertandingan itu. Sayangnya, gol yang dicetak Scott McTominay pada babak pertama dianulir karena offside. Peluang Harry Maguire untuk semakin memantapkan performanya di lini belakang Manchester United masih terbuka lebar. Sebab, saat ini MU masih dilanda masalah cedera pada posisi itu. Lisandro Martinez mengalami cedera parah. Bek asal Argentina itu diperkirakan akan absen dalam beberapa bulan ke depan. Sementara Rafael Varane belum bisa kembali ke performa terbaik. Johnny Evans dan Victor Lindelof juga tak bisa selalu tampil konsisten. Rasmus Højlund pantas saja tidak tajam di Manchester United, Rio Ferdinand beri solusinya. Manchester United belum menemukan ketajaman di striker mahal mereka musim ini, Rasmus Højlund. Ex-striker Atalanta ini belum mencetak sebiji gol pun di Liga Inggris termasuk saat duel lawan Fulham pada Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023. Lawan Fulham, Rasmus Højlund bahkan tidak melepas satu tembakan pun. Inilah mengapa dia ditarik keluar di menit ke-79 oleh Erik ten Hag. Striker asal Denmark itu tampak gusar dan kesal sudah diganti. Dia tampak mengeluh saat meninggalkan lapangan dan duduk di bangku cadangan. Man United terhindar dari malu usai kapten Bruno Fernandes mencetak gol di menit ke-90+1. Namun legenda MU Rio Ferdinand menilai mantan klubnya tetap harus membantu Rasmus Højlund dapatkan ketajaman. Dia menilai pemain mahal asal Denmark ini belum diservis oleh rekan-rekannya dengan maksimal. Maka itu, Rasmus Højlund seperti kesulitan untuk unjuk gigi di depan gawang bersama MU di Liga Inggris. Ketajamannya tidak terlihat karena tim-tim bermain untuk memaksimalkan kekuatan dia, kata Rio Ferdinand seperti dikutip Metro. Saya berharap bisa bicara dengan Erik ten Hag soal Højlund karena dia sudah investasi kepada pemain yang tak terlihat ketajamannya. Ten Hag bilang di konferensi pers kalau dia ingin main langsung dengan pemain seperti Rasmus Højlund dan Rashford saat serangan baik, kata Ferdinand. MU terlalu sering melebar dan tak ada umpan silang berkualitas. Anthony Ogah melepas umpan silang karena ingin lihat peluang dirinya sendiri. Rashford lebih seperti striker yang ingin menyelesaikan sendiri peluang.